Halo, selamat sore. Gua Zack dari 69 Modifikasi Bandung. Hari ini gua memperkenalkan sebuah karya gua yang ada di samping gua. Motor ini konsepnya scramble, dibilang tracker boleh atau dibilang bobber boleh lah. Motor ini gua install dengan genre mesin yang gua pakai mesin Matic. Untuk motor ini kita buat kebetulan sudah langsung terkonsep, bukan dari motor-motor rubahan dari motor lain. Kita buat langsung framenya dengan pipa, kita pakai seamless ukuran 1,5 mili. Untuk bagian-bagian tertentunya mungkin ada perbedaan pipa juga, karena untuk bagian arem, untuk bagian ini tengah apa sih, penahan tengah itu beda juga. Mungkin kalau buat frame buat frame lebih identiknya kita lebih ke apa ya, konsep-konsep motor-motor Harley kali ya, karena mesin Matic itu hampir menyerupai gitu. Untuk yang pertama kita buat frame, untuk yang kedua kita pembuatan penempatan engine mounting, karena kita menggunakan mesin Matic ya, mungkin sedikit lebih, mungkin orang lihatnya simple tapi sedikit lebih apa ya, lebih gampang. Kalau menurut saya ini cukup luar biasa sulitnya, dalam artian kita harus menyentriskan satu sudut yang penggerak dengan sudut roda belakang si motor tersebut ke bagian depan. Untuk motor saya ini yang saya utamakan untuk bagian depan, kita memakai halu-halu atau upside down aftermarket. Kenapa saya pakai lebih besar? Karena untuk mendompleng satu sisi terbaik motor custom, yaitu dari sisi upside down dan kaki-kaki. Seperti itu. Kita pakai pengereman, kita pakai double caliper, double cakram, pengereman kita pakai Brembo. Untuk lampu kita pakai aftermarket Daymaker 5,6 inci. Speedometer kita pakai ini apa? Koso. Untuk batok depan atau HL, headlamp, tangki, jok, semua kita buat sendiri atau handmade. Oke, untuk panjang motor ini kita sebenarnya menambahkan dari ukuran standar 160, kita tambahkan 5 cm ke belakang, karena emang di sini agak sedikit panjang karena kita pakai mesin Matic dan kita pakai gearbox transfer. Nah, untuk tangki kita menggunakan tangki berbahan galvanis, plat galvanis 1,2 dan dop aki kita pakai juga sama ukurannya, ketebalannya. Untuk jok juga kita pakai lebih tebal karena emang jok posisinya kita itu intinya apa ya, agar lebih kokoh lah, tidak meleot gitu. Untuk plat-plat yang lain kayak aksesoris yang lain ya, kita menggunakan plat-plat ukuran 3 mili atau sampai 5 mili. Stop lamp kita pakai aftermarket model klasik. Untuk shock breaker sendiri kita pakai aftermarket juga. Untuk pengereman belakang kita pakai bawaan Tiger, Honda Tiger. Untuk rim atau ring roda depan belakang kita pakai aftermarket, kita poles agar terlihat lebih mewah mungkin ya. Untuk bahan-bahan sendiri kita pakai Primax ukuran 400, peleknya kita pakai XP. Mungkin untuk kesulitan motor ini yang saya mungkin sedikit saya review ya, saya jelaskan mungkin ya. Kita dalam kesulitan membuat motor ini, mungkin kalau dibuat si mesin Matic ini dengan genre chopper, kita nggak terlalu banyak ini ya, apa kesulitannya mungkin. Karena di sini dengan kita genre dengan motor yang mempunyai suspensi yang harus kita maksimalkan, ya itulah PR kita untuk mengaplikasikannya. Kita sempat habis dengan beberapa shock yang aftermarket lumayan premium juga, udah kita coba, terus dengan shock-shock lain yang kita aplikasikan, tetap kita harus benar-benar kita custom juga si shocknya. Itu ada sedikit perhitungan yang dalam arti gimana caranya si motor ini dalam kecepatan 100 km per jam dia tidak seperti si transmisinya tuh nggak loncat gitu.
Tapi alhamdulillah kita dengan ada satu produk yang kita pakai mengurangi, bukan berarti menghilangkan, mengurangi, tapi untuk kecepatan tertentu saja. Itu aja sih paling. Untuk mesin sendiri, kenapa saya pakai mesin Honda Vario tahun 2008? Awalnya mesin ini tidak terpakai. Dalam arti sudah tidak terpakai, kita aplikasikan ke motor saya ya, yang saya buat ini. Mengaplikasinya kan tidak banyak. Mungkin ini cuman kita rubah kompresinya aja dengan batas maksimal saat 180. Kita naikkan CC-nya jadi 180 ya, kompresi dengan kita mengubah sedikit CVT dengan biar sedikit lebih ringan mungkin ya, dan tidak sedikit ngegerung, itu aja mungkin ya untuk matic. Selebihnya oke lah, cuman karbu aja yang kita rubah. Kenapa kita saya pakai PM, mungkin lebih dari segi pembakaran biar lebih stabil, mungkin dari supaya agar lebih menyimbangi sisi motor ini, itu aja. Untuk install mesin ini, tingkat kesulitannya ya itu kita mengaplikasikan gearbox yang penggerak belakang itu ke belakangnya itu. Selebihnya oke lah. Belum pernah jebol, belum pernah apa dengan CC yang kita buat sekali kita buat ini motor, alhamdulillah belum pernah jebol. Pembuatan motor ini pembuatannya selama 4 bulan. Dari pertama saya tidak paham dengan konsepnya dan banyak PR yang saya harus pelajari dari motor ini. 4 bulan kita rapihkan, 4 bulan kita sempurnakan. Sampai akhirnya bisa dipakai untuk harian atau uji coba pertama kita pakai ke satu kota, yaitu kota Tasik. Alhamdulillah tidak ada masalah. Untuk painting sendiri, kita catnya kita pakai cat Dana Gloss biasa. Terus varnishnya kita pakai Chromax. Kita pakai Chromax karena kenapa produk lama? Sebenarnya produk-produk lama itu lebih bagus mungkin ya, kalau menurut saya pribadi. Untuk pengerjaan pengecatan painting ini dikerjakan oleh Riza Airbrush, itu tim saya, itu yang spesialis yang mengerjakan semua karya saya. Bisa dicek di Instagramnya atau di Facebooknya Riza Airbrush. Untuk budget untuk bisa membuat motor ini terlihat lebih nyaman atau lebih enak dipakai ya, mungkin kalau saya sendiri dari awal sampai akhir itu sudah habis sekitar sampai 60-an. Tapi kalau teman-teman mau buat dengan mesin-mesin lain ya, dengan budget yang kalian bisa ajukan ke kami, kita bisa sesuaikan. Bisa dengan budget di bawah 30 atau di atas 40. Itu buat konsep biasa. Kalau untuk event kontes ya beda lagi lah. Sampai di sini saja review untuk si Honda Vario buatan Nasional Modifikasi. Mudah-mudahan untuk teman-teman bisa menginspirasikan karya saya ke teman-teman, dan terima kasih untuk Motor Slayer. Oh yeah.